Halo sobat audio di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan review mixer Asley King 16. Terima kasih untuk Mas Chandra Bengkulu yang sudah membeli produk ini dari saya. Kali ini saya akan coba review. Sebelum saya kirim nanti ke Bengkulu, saya akan coba review untuk teman-teman semua ya. Yang belum klik subscribe dan nantikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Oke, langsung aja kita buka yuk. Baik, sekarang kita sudah ada di depan mixernya. Ini Asley King 16. Kita akan coba review. Di sini ada output Canon L dan R. Lalu di sini ada group out 1 dan 2. Ada insert. Ini insert 1 dan 2 untuk grup, ini insert untuk output master. Ada foot switch, ada monitor LR, ada phone, ada aux 1, aux 2, aux 3 dan efek. Jadi ini kalau kita tidak menginginkan efek eksternal internal, kita bisa melakukan efek eksternal dengan aux out ini. Ya, nanti di sini bisa menjadi aux 4. Baik, di sini ada phantom power 48 volt untuk semua channel 1 sampai 16. Ya. Lalu di sini ada channel 1 line insert per channel, lalu ada trim gain untuk fader ini. Lalu di sini ada HPF, high pass filter, ada high frequency, ada frekuensi dari 250 Hz sampai dengan 5 kHz. Lalu ada middle frequency, lalu ada low frequency, lalu ada aux 1, aux 2, aux 3. Dilengkapi dengan pre sama post ya. Post fader dan pre fader. Jadi di sini ada penfold, ada mute, ada PFL, ada send to mix, ada send to satu grup 1 dan 2. Ya, di sini sudah lengkap semua teman-teman ya. Tinggal lihat. Di sini ada efek master efek, lalu ada grup 1, grup 2, ada master L dan master R, ada LED. Nah, ini ada lampu. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau ada main di gelap, ini berfungsi sebagai lampu LED. Lalu di sini
Ini untuk send to master ya. Lalu sini mute untuk efek. Oke, di sini ada menggunakan 199 DSP digital multi efek. Ini nanti kita coba efeknya seperti apa ya. Lalu di sini ada efek to aux 1 sampai aux 3. Jadi kalau Anda menginginkan efeknya bisa ke aux monitor ya. Jadi efeknya bisa ke aux. Lalu ini ada tip untuk ini. Lalu ada phone monitor untuk headset. Lalu di sini ada rack out. Di sini menggunakan jack RCA. Oke, di sini ada lampu LED indikator. Ini ada ini ya, ada grup 1 dan master LR. Oke. Sekarang kita mau coba. Oh iya, ini bahannya terbuat dari plat, full plat besi semua ya. Penasaran kan? Pengen dengar suaranya? Kita langsung aja yuk. Oke, sekarang kita coba pakai mikrofon. Kita coba naikkan karena di sini saya cuman satu channel saja. Saya coba ini langsung ke power. Coba R sini ya. Kita coba. Ini gainnya saya minus 14 dulu ya, jadi belum diputar gainnya. Saya coba kekuatannya seperti apa. Coba. Cik, oke. 1, 2, ha. Oke, baik. 1, 2, hey. Cik, 1. Nah, jadi teman-teman, ini kalau saya perhatikan, ini dari preamp-nya belum saya tambahin, dia sudah kuat ya. Cik, 1, 2, lock, hey, cik. Sekarang saya mau coba efeknya ya. Cik, okay, 1. Nah, di sini dibuka di channel efek, lalu masternya dibuka di sini. Cik, 1, hey, 1, cik. Oke, ini untuk reverb-nya kita coba ke pingpong delay. Coba pingpong delay. C C. C C C. Sedo sedo. Hey hey. C C sedo sedo. Oke, beginilah tes vokal dan efeknya. Kita coba tes musik. Sekarang kita coba musik ini ya, channel 2. Kita coba flat semuanya. Thank you.
Okay, inilah review saya untuk Axley King 16. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Salam audio buat Anda.